Yang empuk-empuk itu sudah tidak enak sama saya. Dari kafir masuk Islam. Tertati-tati merangkak saya. Kendati saya cotoi apa yang beliau lakukan. Bangun di malam hari. Bahkan sampai tidur pun. Baring miring ke kanan. Untuk menjaga struktur jantung dan darah di dalam tubuh. Sudah saya ikuti. Bahkan pernah saya ikuti. Di kota Medan. Ada namanya Sulu. Panggil sama saya. Ustaz mau rasakan cara tidur Nabi. Ya, boleh-boleh guru. Satu malam Ustaz tidak tidur ya. Ya, boleh-boleh. Diuji saya pagi di kamar gelap. Baring di atas tidak pakai kasur. Tanah yang keras tidur begini. 24 jam. Saya ikuti. Istri saya tunggu-tunggu di hotel. Kenapa kau tidak pulang? Jangan-jangan kau pergi sama janda. Astagfirullah. Hei kawan, saya bukan pergi sama janda. Saya sedang latihan sulu. Sampai tidurnya Nabi saya pelajari. Bagaimana Nabi tidur? Begini. Pak Yaya kan baru masuk Islam. Begini cara tidur Nabi. Tempelkan tangan ini di kuping tidur. Jangan sebelah kiri. Kiri jatuh katanya. Sebelah kanan. Sakitnya minta ampun kok. Jenderal, karena dia jaga, jangan gerak. Jadi saya tidak gerak saya. Padahal saya kalau sudah baring begini, itu kalau tidur, posisi kepala saya di utara, ini istri saya ada ikut, tanya dia. Kalau saya tidur, posisi saya di utara, kaki saya di selatan, bangun, kepala saya di selatan, kaki di utara. Tidak pernah diam saya kalau tidur. Tapi kok bisa-bisanya sampai pola tidur saya ikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mana rujukannya? Mana saya lihat rujukannya? Ada kiai? Ada. Dipelajari. Ini supaya apa? Netralitas jantung kita, paru-paru kita terjaga. Oh begini, sampai tidur juga kita harus ikuti. Iya, sampai cara tidur. Dan memang pertama-tama susah. Terbiasa. Akhirnya anak saya laki-laki karena ikut saya tidur begitu. Sampai sekarang dia tidur begitu. Biar mau dilurusin tetap dia balik ke kanan begini. Dan sejak saya masuk Islam, tidak pernah saya tidur di spring bed yang besar. Kalaupun saya berdakwah keliling daerah, lihat spring bed besar, tetap saya tidur di lantai begini. Yang empuk-empuk itu sudah tidak enak sama saya. Iya. Lebih terhormat, lebih mulia mengikuti sikap karakter daripada Nabi tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.